makna al-maghfirah itu sering diterjemahkan ampunan. Ndikna salah ida nerjemah al-maghfirah dengan terjemahan ampunan. Cuma ndik mana lengkap. Karena al-maghfirah itu artinya dua. Yang pertama, pengampunan dosa. Kita minta maghfirah kepada Allah, maksudnya kita minta supaya dosa kita diampuni. Ini makna si pertama. Makna yang kedua, al-maghfirah itu penutupan dosa. Kita minta kepada Allah al-maghfirah, maksudnya supaya dosa kita ditutupi oleh Allah, supaya manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini makna maghfirah. Ita ngendeng pengampunan sekaligus ita ngendeng supaya dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala.